Bagi kalian yang ingin mendaki ke Gunung Merbabu via Selo, kira-kira waktu yang akan ditempuh sampai puncak. Video kali ini akan membahas sejarah dan panorama keindahan Gunung Merbabu. Dan juga setiap gunung pasti ada jalur pendakiannya. Nanti kita akan bahas semua di video kali ini. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe dan like channel ini, silahkan klik tombolnya dulu di bawah supaya tidak ketinggalan informasi menarik dari video selanjutnya. Nah, kemudian boleh juga di-share ke teman-teman supaya bermanfaat. Gunung Merbabu merupakan gunung berapi yang terletak di 3 kabupaten. Di lereng sisi sebelah barat, berada di wilayah Kabupaten Magelang. Sementara di lereng sebelah timur, berada di wilayah Kabupaten Boyolali. Dan lereng sebelah utara, berada di wilayah Kabupaten Semarang. Dalam naskah-naskah kuno, pada masa pra-Islam, gunung berapi yang terakhir meletus di tahun 1797 ini dikenal dengan nama Gunung Damaluk atau Gunung Pamarihan. Dari segi etimologi yang diketahui dengan catatan-catatan pada zaman Belanda, kata Merbabu berasal dari penggabungan dua kata, yaitu Meru yang bermakna gunung dan abu. Gunung dengan ketinggian mencapai 3.142 mdpl ini menyimpan panorama wisata alam yang menakjubkan, sehingga menjadi salah satu tujuan favorit untuk aktivitas pendakian. Dan juga termasuk gunung yang memiliki tinggi di atas rata-rata. Ditambah lagi jalurnya yang tidak terlalu sulit dengan pemandangan yang sangat indah. Salah satunya adalah Gunung Merapi yang terlihat jelas di depan mata. Tak hanya itu, di gunung ini juga terdapat beberapa kawah seperti kawah Candro Dimuko, Kembang, kawah Sumbernyowo, dan kawah Rebab. Gunung Merbabu memiliki 3 puncak, yaitu Puncak Kateng Songo yang berada di tengah-tengah dengan ketinggian 3.142 mdpl. Yang kedua, Puncak Trangulasi yang berada di kiri dengan ketinggian 3.142 mdpl, dan Puncak Syarif yang berada di kanan dengan ketinggian 3.119 mdpl. Biasanya pendaki memilih berada di Puncak Kateng Songo karena tepat berada di belakang Gunung Merapi. Untuk mencapai puncak Gunung Merbabu, banyak akses jalur pendakian yang bisa dilalui, di antaranya yaitu jalur Selo, Boyolali, jalur Kopeng, Salatiga, jalur Swanting, Magelang, jalur Wekas, Magelang, jalur Cuntel, Magelang. Nah, dari 5 jalur di atas, jalur pendakian dari Kecamatan Selo, Boyolali yang menjadi favorit sebagian para pendaki. Melalui jalur Selo, selain jalurnya yang tidak terlalu sulit, para pendaki akan menyaksikan padang rumput atau savana yang luas dan dipenuhi oleh bunga edelweiss yang sangat indah. Selo merupakan sebuah kecamatan di Boyolali, sedangkan base camp Selo terletak di Desa Genting, Selo. Dari ketinggian puncak Gunung Merbabu akan terlihat panorama gunung-gunung di Jawa Tengah yang begitu menakjubkan, antara lain yaitu Gunung Merapi, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Lawu, Gunung Kerau, Gunung Andong, Gunung Ungaran, dan sekalipun Gunung Slamet. Wah, sangat indah bukan? Di setiap perjalanan, nanti akan ditemukan yaitu namanya Jembatan Setan. Jembatan Setan sendiri merupakan jalur pendakian di Gunung Merbabu yang sangat ekstrim dengan kondisi medan yang sangat terjal. Jalur ini akan dilewati sebelum mencapai puncak Kenteng Songo. Nah, bagi kalian yang ingin mendaki ke Gunung Merbabu via Selo, kira-kira waktu yang akan ditempuh sampai puncak nanti sekitar 8-9 jam. Dan jangan lupa membawa logistik dan perbekalan air yang cukup, karena tidak terdapat sumber air sepanjang jalur hingga puncak. Sarankan juga untuk mendirikan tenda terakhir di Sabana 2 saja. Oke.